Ramai yang tanya saya tentang masalah gaut dari segi lawatan alternatif. Dan ini antara yang orang hantar dekat saya. Jom kita tengok semua. Boleh nampak tak? Nana boleh fokus tak? Boleh, boleh. Boleh ya? Ini orang yang sakit gaut ya, yang hantar gambar dekat saya. Okey, takut kan? Ini ada satu lagi. Nampak gaut. Yang sangat teruk sampai dapat arthritis. Dia bengkak dan mungkin juga diurut. Okey, apa yang nak Bonda kongsikan hari ni? Cara rawatan alternatif dari segi luaran dan dalaman. Macam mana nak rawat gaut? Kita kena kenal pemakanan. Gaut ni sebenarnya disebabkan oleh penimbunan bahan-bahan yang menyebabkan purin disebabkan kita banyak terlampau makan high protein. Lepas tu dia akan jadi crystallization ataupun kristal yang melekat pada sendi-sendi. Dan kalau kita biarkan lama, dia boleh menyebabkan arthritis. Orang gaut ni sebenarnya dia sakit mencucuk pada bahagian sendi, terutama buku lali ke bawah. Kemudian dia, kalau orang kampung dia tak tahu kan, dia urut. Dan bila bengkak tu sebenarnya berlakunya inflamasi. Dan bila orang gaut ni tak boleh diurut, dan kalau diurut dia akan jadi lagi teruk, yang mana gaut ni dia akan attack kepada sendi-sendi pula.